وسهلا وتسليما كثيرا. الحمد لله إذا مجدك مجددا نجيش شكرتك ورأى الله سبحانه وتعالى تسجلنا لبعض الرحمة الكرمية. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ومبركنا لك كمالي إذا مجدك سماء فستدره مريبا من الله تبقى تقولي جدا يا الله سبحانه وتعالى Masjid yang semoga diberkahi oleh Allah ini, Masjid Nur Al-Iman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke sini demi mempelajari ilmu agama kita, membahas ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki kehidupan kita agar kita menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur, memberi kita kesehatan agar kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dan Ramadan-Ramadan yang lain. Jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengar-dengar kayaknya pengajian baru mulai lagi. Hawa-hawanya masih hawa-hawa lebaran. Ana melihat wajah-wajah yang baru yang belum pernah ana lihat sebelumnya. Insyaallah. Jadi sebenarnya kajian yang sudah dijalani ini sebenarnya nanti malam. Jadi habis asar jam 5 biasanya kita mulai ya, sampai malam. Cuman karena mungkin jadwal-jadwal para asatidah yang lain sudah mulai normal, jadi ada perubahan dan pergeseran jam. Jadi ana melanjutkan kajian kita, ya, langkah-langkah yang mulia demi hidup bahagia ini pada pekan ketiga di setiap bulannya di hari Sabtu di waktu duha ini. Kajian-kajian yang lalu kita sudah bahas beberapa poin. Apa saja langkah-langkah yang kita ambil agar hidup kita bahagia. Yang pertama sekali kita bahas itu adalah al-iman dan amal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kita sudah bahas panjang lebar tentang iman dan amal soleh. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Sudah kita bahas juga. Mungkin rekamannya ada di YouTube-nya Masjid Nurul Iman ya. Ada. Bisa dicek di YouTube-nya Masjid Nurul Iman. Dan poin yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, maksudnya jangan kita ini menganggur. Orang mau bahagia itu hidupnya jangan nganggur. Diem di rumah tidak efektif. Ya. Tidak ada yang dikerjakan. Mau ikhwan, mau akhwat sama. Terutama mungkin akhwat yang belum menikah. Jangan tak ada kerjaan di rumah. Bikin sesuatu. Waktunya dipakai untuk yang bermanfaat. Terutama yang paling bermanfaat adalah belajar ilmu. Nomor satu adalah ilmu agama. Sudah kita jelaskan panjang lebar di kajian yang terakhir. Nah, kapan kajian yang terakhir? Kalau tidak salah bulan Februari ya. Terakhir kita berjumpa di sini bulan Februari kira-kira. Di pekan ketiga bulan Februari. Dan pada hari ini para jamaah sekalian, kita akan membahas mungkin dua atau tiga langkah demi meraih hidup yang bahagia. Jadi yang mau kita bahas ini sebenarnya bukan hidup bahagia di dunia saja, tapi di akhirat juga. Dan yang di akhirat yang lebih penting. Hidup di dunia tidak seberapa. Bahagia tidak bahagia, tidak ada gunanya kalau di akhirat sengsara. Jemaah. Yang mau kita bahas adalah hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Bahkan mungkin lebih bahagia lagi daripada di dunia. Karena kita tahu, ya, orang yang terakhir masuk surga itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bercerita bahwasanya seorang
yang terakhir masuk ke surga itu, diceritakan dia itu berdiri di atas shirath, berjalan di atas shirath. Sebentar lagi dia tersandung jatuh, gosong dilahap sama api neraka. Berusaha lagi dia untuk bisa melewati shirath. Sampai akhirnya setelah dicuci di neraka dan lain sebagainya, sudah jatuh, sudah kena api neraka, akhirnya dia berhasil melalui shirath. Di depannya shirath, dia noleh ke shirath, dia bilang, Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang sudah menyelamatkanku dari shirath ini. Dan dia juga bilang, Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada orang lain di atas, di alam semesta ini. Ternyata dia tidak tahu kalau dia yang terakhir. Dari saking bahagianya, dia bisa lewatin shirath. Padahal dia yang terakhir. Ternyata dia masuk surga, di surga sudah banyak orang, karena dia yang terakhir. Itu bahasa orang yang terakhir. Allah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan kepada manusia lainnya. Jadi saking bahagianya. Bagaimana orang yang pertama-pertama masuk surga? Jadi para jamaah sekalian, kita butuh tahu jalan-jalan dan kunci kehidupan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Poin 1, 2, dan 3 sudah kita bahas. Pada hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita. Poin yang selanjutnya, ya, ada 3 poin sebenarnya, cuman mungkin waktu yang ada hanya cukup untuk membahas 2 poin saja, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selanjutnya adalah at-tahadduts bi ni'amillah. Kita mengakui kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan pada kita. Ya, karena hidup kalau kita tidak ingat sama nikmat yang Allah berikan, kayaknya hidup kita ini sengsara terus. Mau dikasih berapa banyak uang, kurang terus. Mau hidup senikmat apa, kurang terus. Lapar, masalah, kekenyangan, masalah, masalah terus. Terutama habis lebaran nih. Diundang situ makan, diundang sana, sampai lupa sama rasanya lapar. Sehari bisa makan 5 kali, diundang sini, diundang sana. Masalah juga itu. Jadi gimana caranya supaya kita bahagia? Salah satunya kita ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah sebentar lagi akan kita bahas. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Wa min akbari asbabil insyirah as-sadr wa tuma'ninatuhu al-ikthar min dzikrillah." Ya, dari sebab-sebab bahagianya hati yang melapangkan dada, ketenangan hati, ya maksudnya kalau hati orang tenang, lapang dada, ya pasti hidupnya dia bahagia, tidak hidup di bawah tekanan. Salah satu dari sebab-sebab agar kita ini tenang hidup, tuma'nina, lapang dada, miskin, kaya, ada masalah, punya utang, sebutkanlah apa itu masalahnya, sakit, itu semua bisa tidak terasa. Gimana caranya? Diberi jalan, salah satu jalannya adalah al-ikthar min zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lidzalika ta'thiran ajiban, karena sungguh di dalam zikir itu terdapat bekas yang sangat menakjubkan untuk melapangkan dada seseorang, untuk membuat tentram hati seseorang. Yang lebih hebatnya lagi, zikir itu dapat mengangkat yang namanya gham wal gham. Apa istilahnya? Tekanan hidup, kesedihan, ketidaknyamanan dalam hidup, itu semua bisa diangkat sama yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Ala bidzikrillahi apa? Tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati itu akan tenang? Hati-hati itu akan tentram. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Wali dzikrillahi atharun 'adzim fi husuli hadzal matlub." Ya, maka pada zikir kepada Allah ini terdapat bekas yang sangat menakjubkan
agar kita mendapatkan apa yang kita mau. Apa maksudnya? Itu adalah kebahagiaan dalam hidup ini. Belum lagi ada keistimewaan yang lain. Apa itu? Allah kasih pahala kepada orang yang zikir. Sudah dia enak hidupnya, lapang dada, tenang tentram, dapat pahala lagi. Dijelaskan oleh banyak para ulama, salah satunya dijelaskan di sini oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman, ya, murid dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau membahas panjang lebar tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang ana rasa butuh kita bahas. Mungkin ada 1-2 poin atau beberapa poin yang mungkin tidak pernah terbesit di kepala kita tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, zikir kepada Allah itu adalah al-ubudiyah lillah. Itu adalah ibadahnya hati. Jadi zikir itu ibadahnya hati. Wa quwwatuhu wa ghidha'uhu. Kekuatan untuk hati dan juga gizi untuk hati. Jadi hati itu perlu sama kita dikasih makan, jemaah. Bukan perut kita aja sama kita dikasih makan terus, hati sama kita dibuang, enggak dikasih apa-apa. Hati sama kita disepelekan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu fil. Kalau segumpal ini benar, baik, maka satu badan kita baik semua. Wa idza fasada. Kalau segumpal ini rusak, fasadal jasadu kullu. Satu badannya rusak semua. Ala wahya atau ala wahwa al-qalb. Itu adalah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya hati sama kita tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikuatkan, rusak hatinya, hidup tidak akan bahagia, tidak akan tentram, ketakutan terus, merasa kurang terus, tanpa, kosong, akhirnya ngapain? Bunuh diri. Akhirnya ngapain? Pakai obat-obatan terlarang. Akhirnya ngapain? Mabuk-mabukan. Untuk menenangkan hati. Padahal sudah dikasih tahu jalannya sama Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub, tapi karena hatinya disepelekan, tidak dipikir gimana untuk menguatkan, tidak dipikir bagaimana dikasih makan, dikasih gizi hatinya. Yang mana itu adalah dengan berzikir kepada Allah, akhirnya dia loncat ke yang lain. Jomblo. Tidak dapat-dapat, nyari sana, nyari sini. Udahlah, putus asa dia. Akhirnya yang diterjang yang haram-haram. Cari akhwat-akhwat yang tidak benar, diajak pacaran, di DM satu-satu, kenalan yuk. Terjadi ini seperti ini. Bukan hanya 1-2 orang saja, sangat banyak ini terjadi. Hatinya sama dia tidak disirami dengan gizi, tidak diperkuat, akhirnya kemana-mana hatinya. Dijelaskan para jamaah sekalian bahwasanya zikir itu adalah madatu hayatul qalb. Zikir itu adalah bahan bakarnya hati seseorang. Jika hati kita mau hidup, ada bahan bakarnya. Ya, bahan bakarnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yadhkurullaha mithluhu mithlul hayy. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hidup. Wa hayatul qalbi hayatun lil jawari. Orang yang hatinya hidup, maka jiwanya akan hidup juga. Orang yang hatinya hidup, ya badannya hidup. Banyak orang-orang jamaah terkapar di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau dilihat, kayaknya sehat-sehat aja. Kenapa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Takkan akan dia bahagia di situ, padahal dikurung. Gimana ceritanya? Banyak sekali orang di zaman dulu dizalimi ya sama penguasa, dimasukkan penjara. Tapi di penjara dia bawa Al-Qur'an, dia ngaji. Dia zikir sama Allah. Tidak berasa lama-lama keluar dari penjara, selesai urusannya. Ganti penguasanya, diganti keluarin dari penjara. Tanpa dia merasa ada beban, merasa terpukul, stres, gila. Tidak ada seperti itu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzikru, perlu diketahui juga, zikir itu juga adalah kebahagiaan bagi hati dan ruh, dan juga bagi badan seseorang.
kebahagiaan bagi hati, kebahagiaan bagi ruh yang ada dalam tubuh kita, kebahagiaan juga bagi badan kita. Ini daging tulang yang ada di badan kita, kalau kita berzikir itu semua akan bahagia. Makanya pagi hari sama Rasulullah disuruh zikir panjang lebar, disuruh zikir. Selesai sholat subuh semuanya zikir, bangun tidur ada doanya, mau ambil wudhu ada doanya, habis wudhu ada doanya, sholat zikir itu semua isinya sholat memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis sholat lidzikri, berdirikan sholat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh, selesai sholat subuh zikir, setelah sholat lagi ada zikir pagi subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, kita hidup ini untuk berzikir sebenarnya jemaah, kata para ulama, nanti akan kita bahas ya. Jadi semua tubuh kita ini kalau mau bahagia itu disuruh berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman alima anna allaha dzakirun man dzakarahu kanat sa'adatuhu bidzikril azim lahu a'zam mafruhun bihi subhanallah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya orang yang berzikir itu, orang yang mengingat Allah itu, sama Allah itu juga diingat orang itu, kebahagiaan mana yang lebih bahagia daripada orang yang sama Allah disebut namanya? Bisa dibayangkan jemaah? Kata Allah SWT, fadzkuruni adzkurkum, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian. Disebut juga namanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kebahagiaan yang lebih bahagia dari disebut namanya sama Allah Subhanahu wa taala? Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin jika Allah mengingat seorang hambanya, terus sama Allah hambanya ini dibuat susah hidupnya? Mungkinkah itu? Masuk akal atau tidak? Itu sejauh-jauh jemaah. Kalau kita kenal sama penguasa, kenal sama gubernur misalkan, kenal sama wali kota, dekat sekali. Nama kita sama wali kota atau sama gubernur disebut-sebut, pulang teman anak luar biasa dekat. Apa mungkin kita punya hajat sama dia nak dibantu? Mungkin kan? Tinggal WhatsApp ya, akhi, Allah anak ada masalah, bisa tolong dong? Tenang, 24 jam, rumah anak itu di dunia. Itu manusia. Manusia. Gimana kalau Allah yang ingat sama kita? Gimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingat seorang hambanya? Mungkinkah hambanya itu susah hidup di dunia ini? Subhanallah. Betapa dahsyat para jemaah sekalian zikir ini. Makanya ulama kalau sudah bahas masalah zikir panjang lebar, perkataannya banyak sekali. Padahal cuma zikir. Kalau kita bilang cuma zikir, astagfirullah, ya la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, dan seterusnya, ngaji itu termasuk zikir juga. Tapi zikir ini bisa merubah hidup seseorang. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq dan Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, beliau pernah cerita suatu malam di akhir-akhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin sebagian antum tahu kisahnya. Syekh Abdul Razzaq berdiri di depan rumahnya di jalan raya. Tak lama setelah itu ada anak muda berhenti, itu dia di satu tempat. Dia keluar dari satu tempat, ngelihat ada anak muda lagi berhenti juga, naik mobil bareng-bareng temannya dengan musik keras-kerasnya. Ini di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Orang ribut mencari Lailatul Qadar, ini musik-musikan, dibesarin suaranya, musiknya dalam mobilnya itu sampai keluar-keluar suaranya. Diketok sama Syekh, bilang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang-ulang terus kata Syekh. Ini malam-malam terakhir bulan Ramadan, berhenti matiin musiknya. Kamu bilang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus bilang seperti itu kamu. Sudah akhirnya berangkat anak-anak muda ini ya, karena enggak enak sama Syekh akhirnya berangkat. Dapat berapa tahun setelah itu Syekh cerita, ana selesai kajian di salah satu tempat ditepuk dari belakang sama seorang pemuda. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Ingat sama ana Syekh tadi. Ya, Syekhnya lupa. Apa ya anak-anak? Tak ingat. Ingat kamu dulu pernah negur anak muda malam-malam di akhir bulan Ramadan. Kau kasih tahu disuruh apa? Bilang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya, mungkin kata Syekh ya. Anak orangnya. Semenjak hari itu Syekh, anak ngerasa ditampar kata dia.
Itu zikir merubah hidup ana. Semenjak malam itu ana tidak pernah berhenti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tangga pertama hari ana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ana lanjut entah kemana, tapi semenjak malam itu ana berubah sampai sekarang. Di majelis ilmu, sholat di masjid, berhenti dengar musik, ditinggal sama dia kehidupan-kehidupan gelapnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dimulai dari itu jamaah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merubah semuanya. Allah. Apalagi orang yang ngaji. Zikir pagi, zikir petang enggak pernah putus. Anda tidak yakin hidupnya orang seperti itu susah jamaah. Anda tidak yakin. Kalau ada orang yang setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham makna zikirnya, diresapi sama dia, bukan zikir buru-buru asal cepat selesai. Setiap hari seperti itu, anda tidak yakin hidupnya dia susah, anda tidak yakin. Kalaupun miskin, dia tidak merasa miskin. Kalaupun dia sakit, penyakitan, dia tidak merasa penyakitan. Begitu banyak contohnya jemaah. Orang tidak punya apa-apa, rumahnya mau hancur, masih bisa ketawa-ketawa main sama anaknya. Rumahnya mau hancur, tidak minta-minta sama orang, perlu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar-besarnya kebahagiaan seorang muslim, sebesar-besarnya kesenangan seorang muslim, itu sebenarnya adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah mengatakan, "Munajatur Rabbi jalla jalaluhu arfa'u darajatil." Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah derajat seorang hamba yang paling tinggi. Orang hamba kalau sudah dia tahu rasanya nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bangun di tengah malam minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia lihat hasil dalam hidupnya, tidak akan berhenti sholat malamnya mah, karena dia tahu apa yang dia mau sama Allah dikasih. Kalaupun tidak dikasih, Allah kasih tahu kenapa Allah tidak kasih. Nah, tidak baik buat kamu itu. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, kenapa kita diperintahkan untuk berzikir? Apa zikir, kenapa kok kita berzikir? Sebutkan di sini adalah wadzikru yab'atsu 'alal farhi was-sa'adati was-surur. Sebagaimana kita bilang barusan, zikir itu meletakkan seseorang di dalam kebahagiaan, kesenangan, happy terus hidupnya. Li'annahu tahdithun lin-nafs bi kamalillah. Karena zikir itu adalah secara tidak langsung kita ini sedang ngasih tahu diri kita sendiri bahwasanya Allah itu maha sempurna. Wal adhkaru hiya ma tata'abbadu Allahu bihi min dhikri asma'i wa nu'utillah. Dan zikir kepada Allah itu seyogianya adalah kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita akan bahagia saat mengingat kebesaran Allah, saat kita tahu bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha bisa, maha kaya, maha memberi rezeki, maha mendengar, bisa membuat balikkan hati orang, bisa menghancurkan musuh. Semuanya Allah bisa. Kalau kita mengingat itu, Asmaul Husna kita tahu semua maknanya. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi kita tahu semua maknanya. Terus sama kita dibaca, diresapi, bukankah kita semakin tangguh para jemaah? Mungkinkah kita menjadi orang yang lemah? Saya rasa tidak mungkin ya. Gimana seseorang itu bisa merasa miskin sedangkan dia adalah hambanya maha kaya? Sering kita dengar seperti ini kata-kata. Orang yang berzikir kepada Allah tidak takut miskin. Allah yang nyuruh dia sholat di masjid, Allah yang dia tahu memberi rezeki, dia tahu Allah itu memberi rezeki. Di lain sisi, dia tahu Allah memerintahkan dia untuk sholat berjamaah di masjid. Dengan mudah tutup tokonya, sholat di masjid, selesai.
Ada pelanggan, maaf, anda mau sholat dulu. Cuma Allah disuruh sholat. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dan Allah yang disuruh sholat. Tidak ada kontradiksi di situ. Itu orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang sering menyebut-nyebut keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pahami maknanya, nyebarnya ke sana-kesana. Pele yang mungkin tidak dicapai oleh orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan para jamaah sekalian. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Hadis Qudsi. Hadisnya hadis Qudsi. Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi. Ada orang yang setiap hari mengatakan, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, urzuqni rizqan halalan. Ya kasih ana rezeki yang halal. Ya Allah, ana lagi kena musibah, bantu ana ya Allah. Engkau Maha Bisa ya Allah. Engkau Maha Perkasa ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh sakit. Ya Allah, sembuhkan sakit. Setiap masalah sama diri kembalikan ke Allah semua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama ada bersama prasangka hambaku. Akankah seorang hamba yang dia sudah berzikir, mantap sama zikirnya, dia sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala? Mungkin kan? Kalau tidak pernah zikir, tidak tahu asma Allah, tidak tahu sifat-sifat Allah, dia seudon ya maklum, tidak ngerti. Tapi apakah orang-orang yang sudah berzikir kepada Allah, mungkin dia berseudon kepada Allah SWT. Pasti dia husnudon kepada Allah, sebentar lagi ada jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan selalu bersamanya, kata Allah, kalau dia berzikir menyebutku. Apakah ada seorang hamba yang Allah selalu ada di sisinya, Allah bersama hamba tersebut? Apa yang dibutuhkan sama hambanya? Subhanahu wa ta'ala di sana. Mungkinkah orang yang seperti ini tersesat? Mungkinkah orang yang seperti ini susah hidupnya? Sengsara? Allah subhanahu wa ta'ala, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, aku juga mengingatku dalam diriku. Aku mengingatnya, kata Allah, dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia berzikir mengingatku, disebutkan oleh dia di mala'in, di hadapan banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Aku akan menyebutkan dia di perkumpulan yang lebih baik dari kumpulan dia. Allah sebutkan di depannya ada para malaikat, mungkin para jamaah. Disebut nama kita. Ini salah satu faedah yang besar dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku selalu selaras sama prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan ada bersama hambaku kalau dia mengingatku. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam hatinya, aku akan mengingatnya juga dalam hatiku, kata Allah. Sebenarnya sampai sini itu sudah dahsyat sekali, jamaah. Diingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang selanjutnya, wadzikrullahi sababu quwwatil qalbi fa huwa silahuhu alladhi yujahidu bihi a'da Allah. Subhanallah. Zikir kepada Allah itu adalah sebab kuatnya hati seseorang. Fahuwa silahuhu alladhi yujahidu bihi a'da Allah. Itu adalah salah satu senjata bagi seseorang yang sedang menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu juga dapat tathbitan lahu 'alal haq. Meneguhkan dia di atas kebenaran. Ini salah satu faedahnya berzikir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, idza laqitum fi'atan fathbutu. Kalau kalian berjumpa dengan musuh, fathbutu. Jangan, ya, jangan kabur, tahan, diam di situ. Teguh di situ kamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan kalian agar kalian bahagia, agar kalian tuflihun, berjaya di atas muka bumi. Disuruh apa agar berjaya? Wadhkurullaha katsir. Berzikirlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat diri seseorang melawan musuh, ya, teguh, tidak pernah mundur. Karena banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui juga para jamaah sekalian, bahwasanya zikir itu juga adalah ibadah dalam agama Islam. Dan zikir ini termasuk dari rukun di dalam agama Islam ini. Meskipun tidak disebutkan ini sebagai rukun Islam, tapi banyak ibadah-ibadah dalam rukun Islam itu yang sama Allah diwajibkan bagi kita agar kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Kita sama Allah disuruh apa? Ada dzikir. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, zikir kepada Allah. Salat, zikir nak sama Allah. Puasa, zakat, naik haji zikir nak sama Allah. Jadi banyak dari rukun-rukun Islam yang sama Allah diwajibkan bagi kita agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa tidak ingat sama Allah, minum kita, makan, batal puasanya, tidak ada orang puasa. Tapi karena kita mengingat Allah, kita tahu ini diwajibkan sama Allah, akhirnya kita puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dan dirikanlah sholat agar kalian berzikir kepadaku, mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang 5 waktu Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya, dari subuh terus di tengah-tengah hari terus setelah matahari tenggelam, itu semua agar seorang muslim itu harinya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar jangan sampai setiap muslim atau seorang muslim itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, diwajibkan sholat 5 waktu agar apa? Tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai malam. Tidak mau zikir ada sholat. Kalau tidak mau sholat, wallahu a'lam. Sudah bukan orang Islam lagi orang yang tidak mau sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dulu, ya, kalau sudah repot, sudah pusing ngadepi umatnya, ngadepi ini, ngadepin itu, semua sama Rasulullah dihadapi, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, kata Rasulullah, apa? Arihna bis sholat, bikin tenang kita, istirahatkanlah kita dengan sholat. Di dalam sholat itu ada zikir kepada Allah, tenang Rasulullah SAW kalau sholat, tenang sholat, bikin relax, bikin tentram. Karena dalamnya ada zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa itu sama kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dialami. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita gimana? Bukan istirahatkanlah kita dengan sholat, tapi istirahatkanlah kita dari sholat. Bukan dengan sholat, tapi dari sholat. Kalau gitu, udah cukup, jangan banyak-banyak sholatnya. Ya. Tarawihnya jangan banyak-banyak. Satu juz kepanjangan. Banyak di luar-luar sana para jamaah, imamnya cuma baca setengah lembar atau setengah halaman, bubar. Takbiratul ihram ada 10 shof, salam sisa 2 shof. Imamnya kepanjangan, buru-buru. Hatinya disuruh sholat gak mau, berat. Bayangin ulama-ulama terdahulu sholat terawih, ada yang satu malam terawih 10 juz. Ya, jadi setiap 3 malam satu Al-Quran selesai terawih. Terawih loh ini, bukan ngaji sambil duduk loh ini. Berdiri sholat 10 juz. Jadi bisa dibilang setiap rokaat 1 juz dia baca. Iya. Kan 11 rokaat. Kurang lebih hampir 1 juz. Mungkin 1 juz lebih sedikit karena 8, ya, 2, 2, 2, 8, 4 kali, jadi 8 rakaat.
Jadi satu jus lebih sedikit. 10 jus. 3 hari selesai. Ulang lagi dari awal di hari selanjutnya. Kita satu jus saja. Di sini salah satu jus. Ramadan. Masjid Darul Iman satu jus. Masya Allah. Jadi, Pak Jamaah sekalian, bahwasanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk sholat 5 waktu itu agar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, para jamaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dari zikir itu adalah menolak was-was setan pada diri kita. Kita ini sama setan diganggu para jamaah hidup ini. Disebutkan di sini oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, riqqatul qalbi tansha'u 'ani dzikr, lembutnya hati seseorang, lunaknya hati seseorang itu dimulai dari banyaknya zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikrallahi yujibu khusyu'al qalbi. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati seseorang itu khusyuk, akan membuat hati seseorang itu menjadi baik, akan membuat hati seseorang itu menjadi lunak. Wa yudhibu bil ghaflati anhu. Dan kehusuan, kebaikan, kelunakan hati itu akan hilang kalau seseorang itu lalai dari yang namanya zikir kepada Allah SWT. Orang yang sering berzikir kepada Allah, terkadang kalau kita kasih tahu, diterima sama dia. Lunak hatinya, menerima kebenaran. Tapi orang yang anti sama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalinya zikir jingkrak-jingkrak, hahu-hahu, dikasih tahu, dituduh macam-macam antum langsung. Dituduh macam-macam. Bukan diterima sama dia, tidak. Dituduh yang tidak-tidak kita. Disalahkan, urus dirimu sendiri, tidak usah ngurus orang lain, keluar itu kata-kata itu semua. Hatinya keras. Zikir-zikir, tapi tidak tahu benar atau tidak zikirnya. Jadi, ya hati kita ini bisa rusak, bisa keras, ya, tidak bisa khusyuk kalau seseorang itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim, kata beliau, وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْعَدُوُ illa min babil ghaflah. Musuh itu tidak akan masuk kepada diri kita. Maksudnya setan tidak akan masuk ke dalam seseorang, goda seseorang kecuali dari satu pintu. Namanya itu pintu al-ghaflah. Pintu kelalaian. Kelalaian dari mana? Kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa yarsuduhu fa'idha ghafala wathaba alaihi waftarasahu. Setan itu para jamaah sekalian, yarsuduhu, mengintai Bani Adam, mengintai para manusia. Sampai akhirnya orang ini lalai, langsung sama setan itu diterkam para jamaah. Melihat macan, dilihat. Kijang itu kalau masih berjaga, dia tidak berani maju. Tapi kalau sudah lalai dan ngadep ke dia lagi, baru diterkam sama setan seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, wa idza dzakara Allah in khana sa'adu Allah wa tasaghara wa qama hatta yakunu kal was. Seorang hamba jika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan itu akan ciut. Setan itu akan mengecil. Setan itu takut. Mengecil sampai kayak besarnya kayak lalat, kata Imam Ibn Qayyim. Walihada summiyal waswas al-khannas, maka dari itu disebut sama Allah waswasil khannas di dalam surat An-Nas. Ay waswisu fis sudur, bikin waswas di hati manusia, bikin orang itu bingung, bikin orang sedih, bikin orang mikir yang tidak-tidak itu. Karena dia lalai dari yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya fa idza dzakara Allah Ta'ala khanasa. Atau orang ini berzikir, minggir setannya, tambah kecil, hilang waswasnya, tenang dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
Asyaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu tinggal di hatinya anak cucu Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Kalau anak cucu Adam itu lalai, waswasa sama setan dibikin waswas. Fa idza dzakara Allah taala anasa. Tapi kalau setan itu atau orang ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setannya mengecil, tak bisa berbuat apa-apa. Makanya sering banyak yang bertanya, gimana caranya anak sedang futur dan lain sebagainya. Ya lama nih tidak ada kajian. Ya. Kerjaannya cuma di sini nongkrong sana nongkrong sini sama keluarga lebaran dan seterusnya. Kadang futur itu menerkam mana jemaah. Ya sebenarnya kita ini diterkam sama setan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan itu yang dikatakan oleh juga Imam Ibnu Qayyim, diterkam sama setan. Saat lalai diterkam sama setan. Kita ini futur, itu bukan tahu-tahu futur datang ngobrak-ngabrik diri kita, bukan. Futur itu datang karena sebab diri kita sendiri yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya berantakan, enggak pernah zikir habis salat. Mulai itu turun terus turun. Ya. Kita tahu apa artinya iman? Siapa yang tahu artinya iman di sini? Mana mau minum dulu? Siapa yang tahu apa artinya al-iman? Kalau enggak tahu bubar pengajian. Nah. Bubar lo jemaah. Apa artinya iman? Ada 5 poin. 1 2 3 4 5. Apa? Yakin dalam hati yang pertama dibuka sama Bapak, alhamdulillah ada jadi bubar kajiannya. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, perbuatan dengan badan. Terus bertambah dengan ketaatan. Turun dengan maksiat. Kita mungkin merasa ada di puncak-puncak keimanan. Datang di masjid paling depan. Kitab tulisan penuh di buku ini. Kajian semua ditulis. Itu aset berharga. Itu harta yang sangat besar. Kalau sama kita tidak dijaga. Antum dapat uang satu koper. Sama antum kopernya dibuka, ditaruh depannya rumah. Berapa menit kira-kira habis itu koper? Iman itu aset yang paling berharga yang ada pada diri kita. Disuruh dijaga. Disuruh dikasih gizi. Disuruh ditetapkan di dalam hati. Jangan diumbar-umbar. Rasa, oh anak kalau ngaji sudah, anak sudah paham semua. Bahas kitab ini, kita ini sudah. Hatta mana? Syekh bin Baz rahimahullah itu bahas kitab Tauhid. Dari mulai beliau ngajar pas kitab Tauhid sampai beliau mati, habis ulang lagi, habis ulang lagi, habis ulang lagi. Syekh bin Baz hafal sama titik komanya kitab Tauhid, diulang terus sampai beliau mati baru berhenti pengajian. Kita kan satu kali belum usul salasah, enggak tahu qawaidul arba, enggak tahu usul cipta, apalagi kita tahu lagi tebel. Ibn Mas terus diulang. Gimana mau futur kalau terus tak berhenti jemaah? Yang sudah ada ditambah terus, ditambah terus, ditambah terus. Semakin yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, masalah apapun terjang sama dia, nah mundur. Karena keimanan yang sama Allah dikasih, sama dia dijaga. Tapi banyak dari kita yang merasa sudah beriman, ditinggallah pelan-pelan itu. Ditinggal pelan-pelan, ditinggal pelan-pelan. Mulailah luntur iman itu. Apalagi ditumbuhi sama maksiat lagi, tambah hancur. Akhirnya terkapar, lapor sama ustaz. Ustaz anak futur, minta nasihat. Mau 1000 orang nasihati. Kalau dia tidak mau, tidak bisa. Dia bisa nambah imannya dengan amal soleh,
Kalau nambah nambah, ya dia akan terpuruk terus keimanannya sampai nol habis. Sampai min bahkan mungkin. A'udzubillah min dzalik. Maka para jemaah sekalian, jangan biarkan diri kita ini lalai sehingga kita diterkam sama setan. Kalau sudah diterkam sama setan, ya sudah. Sekali-sekali tidak apa-apa lah. Sekali-sekali. Udah ini kalau sudah sekali, kan sekali-sekali. Sekali sekarang, sekali lagi besok. Dua sekali-sekali itu. Sekali-sekali, jadi dua kali. Sudah ada yang kedua, bukan ada yang ketiga, yang keempat. Sekali-sekali lagi. Awalnya, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berujung hancur semua yang sudah dibangun selama ini. Dan selanjutnya, para jemaah sekalian, perlu diketahui tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya zikir itu menyucikan hati seseorang, menyucikan lisan seseorang, mensucikan diri seseorang. Menyucikan hati, menyucikan lisan, mensucikan diri seseorang. Faman dzakarallaha katsiran tajidhu aslaman nas mantiqan. Orang yang serius betul berzikir kepada Allah akan ditemui orang tersebut adalah manusia yang paling benar lisannya, yang paling selamat lisannya. Wa ab'adahum 'anil fahsyi wal badah. Dan dia adalah orang yang paling jauh dari kemungkaran dan dari kekejian lisannya itu. Wa su'il akhlak. Dan jauh dari yang namanya keburukan akhlak. Tidak mungkin orang yang berzikir kepada Allah, zikir pagi petang dia resapi, habis sholat dia zikir, full zikir sampai selesai. Terus habis zikir tahu-tahu dia berzina. Tahu-tahu dia ngumpat-ngumpat orang. Kebun binatang keluar semua dari mulutnya. Orang yang serius berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang benar akan ditemui dia itu lisannya paling selamat. Hatinya juga selamat, akhlaknya juga selamat. Kelihatannya enak dilihat, ngomongnya bagus. Akhlaknya mulia. Itu salah satu manfaat dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, dari kehebatan berzikir kepada Allah, poin yang selanjutnya adalah zikir adalah sebab kekhusyuan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, anakku tidak pernah khusyuk ya kalau sholat. Ada aja, ini kayak dibisikin sama orang. Ada kunci hilang, tau-tau sholat, anak baru ingat pas sholat kuncinya di mana. Jangan antum merasa Allah yang ngasih tahu itu. Ya, setan punya cara sendiri. Sampai katanya orang, kalau ada yang hilang, kamu sholat. Sama setan dikasih tahu, biar tidak khusyuk sholatnya. Lagi mau khusyuk, dikasih tahu. Kuncinya ditaruh di atas kulkas ternyata. Kuncinya ada di sini. Ngasih tahu setan itu yang ngasih tahu, bukan Allah yang ngasih tahu. Biar kita tidak khusyuk dalam sholat. Salah satu manfaat dari berzikir adalah kekhusyuan dalam hati. Yang mana kalau orang sudah khusyuk, ya sudah, ibadahnya akan semakin diperbaiki sama dia dan akan semakin baik. Ya Allah SWT berfirman, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzi utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah mereka-mereka itu, orang-orang yang beriman itu, belum mau untuk khusyuk hatinya kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa menerima apa yang telah turun dari kebenaran-kebenaran dari Allah kepada mereka? Ditanya sama Allah, apakah belum? Apakah hati-hati kalian ini belum bisa berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berzikir dan dalam beribadah? Apakah hati-hati kalian ini belum bisa menerima apa dari kebenaran-kebenaran yang Allah telah turunkan? Sebagaimana orang-orang Ahlul Kitab, sama Allah diturunkan itu hukum-hukum, diturunkan ya Taurat dan Injil sama Allah SWT kepada mereka.
Fatala alaihimul amad. Sampai panjang mereka itu belum bisa untuk khusyuk untuk menerima itu semua. Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka keras. Akhirnya sudah keras jadi apa? Fakathirun minhum fasikun. Akhirnya fasik. Banyak berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ini sudah keras. Dikasih sama Allah ayat-ayat Allah. Tidak mau dibaca. Tidak mau diambil faedah itu dari Al-Quran. Tidak bisa menerima kebenaran yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Tidak bisa khusyuk membaca Al-Quran. Sama seperti para ahlul kitab. Begitu panjang waktu sama Allah dikasih, tapi mereka masih tidak bisa juga. Akhirnya apa? Afasat qulubuhum. Keras hatinya. Pada jamaah suara mati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, min amarati hadzal khusyu', dari tanda-tanda kekhusyuan seseorang, an yatma'inna al-qalba bidzikrillah. Atau an yatma'inna al-qalbu bidzikrillah. Dari tanda-tanda kekhusyuan seorang hamba. Kita lihat jamaah, apakah hati kita itu bisa tenang saat kita berzikir kepada Allah? Atau dari tanda kekhusyuan seseorang, saat dia berzikir, dia itu tenang hatinya. Sekarang anda mau tanya, apakah zikir yang selama ini kita baca membuat hati kita tenang? Atau hampa, tidak ada hasilnya? Begitu aja baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar, tapi tidak pernah membekas dalam diri kita. Ini perlu kita tanyakan dalam diri kita, ya, apakah ya selama ini zikir yang kita ucapkan itu bermanfaat buat kita, bikin hati kita tenang, atau malah hampa, tidak ada artinya, zikir-zikirnya lewat begitu saja. Kalau jawabannya oh hati kita merasa tenang saat berzikir, maka berarti kita sudah khusyuk. Ya. Wa yakhsha wa yakhla lil haqqi alladhi anzalallah. Dan orang-orang yang khusyuk itu, yang zikirnya itu masuk ke dalam hatinya, mereka juga akan mudah menerima apa yang Allah turunkan. Kalau orang sudah khusyuk, zikirnya bermanfaat, dia berasa dalam hatinya zikirnya itu, biasanya orang seperti ini yang selanjutnya, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran disebutkan sama Rasulullah SAW, sama dia akan mudah untuk diterima. Tidak ada penolakan dalam hatinya. وَيَعْتَقِدُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ. Maka dia akan meyakini apa-apa yang Allah sampaikan dari kebenaran-kebenaran. Dia akan yakini itu. Dia akan pegang itu baik-baik. Wa yarghabu fi ma da'a ilaihi min alkhair, dan dia berharap bisa mendapatkan apa dari kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Wa yarhabu amma haddara minhu min asyarr, dan dia takut pada peringatan-peringatan Allah dari keburukan-keburukan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah SWT mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, mereka-mereka orang-orang beriman dan yang tenang hatinya saat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beriman dan tenang hatinya saat berzikir kepada Allah. Ada orang beriman, bilangnya beriman, tapi saat berzikir belum tenang hatinya. Ini ada masalah di hatinya para jemaah. Anak sudah zikir, anak sudah, tapi kok? Ya ini ada masalah berarti. Ada masalah. Ada yang salah dari zikirnya. Ada yang salah, coba dilihat, coba diperbaiki, coba dicek satu-satu. Ada yang salah. Atau mungkin makanannya dapat dari yang haram, atau pakaiannya haram. Wallahu a'lam, dikasih gizi dari yang haram, mungkin ada yang salah. Atau sholatnya bermasalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu melarang seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada jutaan kaum muslimin sholat, tiap hari dia bikin perbuatan keji dan mungkar. Bukankah sholatnya bermasalah berarti jamaah? Ada yang salah berarti. Kata Allah SWT, mereka-mereka yang beriman dan hatinya itu
merasa tenang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini harus dipegang. Kalau dia beriman pas zikir dia tidak merasa tenang, ini ada yang masalah, ada masalah berarti. Tapi kalau dia beriman dan saat dia berzikir dia hatinya tenang, berarti sudah benar zikirnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati-hati mestinya tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih tahu. Terkadang ada orang yang tidak terbiasa, maka perlu dibiasakan. Kata orang, ala bisa karena biasa. Ada orang tidak biasa berzikir, jadi sekalinya berzikir buru-buru. Ya sudah, kalau sudah buru-buru, ya sudah, ngawur sudah. Dia tidak bisa datangkan itu dalam hatinya. Ya, oh, anda berzikir. Iya, zikirnya yang salah. Zikirnya tidak sesuai sama yang diperintahkan. Disuruh orang ngomong subhanallah, walhamdulillah, disebut semua nih. Bukan dipotong-potong, ini zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada maknanya. Alhamdulillah disuruh sebut, dia loncat-loncat nyebutnya. Jadi zikir itu tidak membekas dalam diri dia. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, walhaqqul fasil bainal mu'min wal kafir huwa ittiba'ul Qur'an. Perlu diketahui, pembeda antara seorang mukmin dan orang kafir itu ada di dalam ittiba'ul Qur'an. Mengikuti Qur'an atau tidak. Kalau orang yang beriman, dia akan mengikuti Al-Qur'an dan itu akan membuka matanya, membuka akalnya. Yang mana kalau sudah terbuka akalnya, di sini disebutkan bahwasanya dia akan selalu berjalan di atas petunjuknya Al-Qur'an yang benar. Adapun orang-orang kafir pura-pura buta, pura-pura lalai, enggan, tidak mau dikasih petunjuk, ditampik sama dia, ditepis semua, dia tidak mau terima itu. Dia tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Dan Allah SWT dalam surat Al-Kahfi, "Wa nufikha fis suri fajama'nahum jama'a" Aradna jahannama lil kafirina arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir yang mata-matanya tertutup dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak mau mendengar. Disampaikan ayat Allah, minggir, hadis Nabi, apalagi. Oh, anda tidak bisa kalau terima hadis. Itu mungkin bisa salah. Qur'ani, yang terima Qur'an aja. Ini masalah orang-orang seperti ini. Tidak mau menerima hadis Nabi. Ada juga dikasih tahu Al-Qur'an, juga ditepis sama dia. Tidak mau diterima. Kata Allah SWT, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Mereka-mereka yang matanya tertutup dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la yastati'una sam'a, dan mereka tidak bisa mendengar. Katanya Imam Ibnu Katsir, maksudnya apa? Yaitu taghafalu wa ta'amau wa tasamamu an qabulil huda wa ittiba'il haq. Mereka-mereka ini diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. A'tadna jahannam alil kafirin, kata Allah SWT, kami siapkan bagi mereka ini jahannam. Mereka yang taghafalu, melalaikan dirinya, mereka yang pura-pura buta, pura-pura tuli dari menerima kebenaran dan petunjuk yang benar. Jangan sampai para jamaah sekalian, kita ini anti sama yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau diingatkan ayat Allah sama kita ditolak, diingatkan hadis Nabi tidak mau. Banyak orang-orang seperti ini, ya, dia orang Islam, bukan orang lain. Kita bahas orang Islam. Tapi hidupnya berantakan di luar sana. Jauh dari zikir, ya sudah jelas. Jauh dari Al-Quran, apalagi dari petunjuknya Al-Quran, tidak jauh lagi. Jadi ada kaitan erat antara zikir dengan Al-Quran. Wal mu'minu, perlu diketahui juga bahwasanya seorang mukmin itu akan nikmat hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kafir, mahma laha bimata'id dunya an dzikrillah,
Meskipun mereka itu yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mau sebanyak apa dunia yang orang kafir itu miliki, tapi dia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mau orang Islam mau orang kafir sebenarnya sama. Mau sedahsyat apa dunia yang ia miliki, tapi kalau dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah kehancuran, kegelapan, kelalaian, kesempitan yang akan selalu ada bersamanya. Adapun orang-orang yang beriman, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan merasakan nyaman hidup di dunia ini dan lagi nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kita hafal semua ayatnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan apa? Dzangka. Lihat ayatnya para jamaah. Wa man a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya, kata Allah. Allah pakai kata sungguh. Fa inna lahu, kata dia. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wallahi jamaah, sempit jamaah. Apa katanya Imam Ibnu Qayyim artinya dhanka? Dhanka itu adalah dhayyikun wa syiddatun wa bala. Sempit, keras dan bala. Musibah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita lihat nasib orang-orang yang di sana. Tidak sholat, tidak mau puasa disuruh puasa, apalagi disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Jelas ayatnya. Kita mau bantah ya Allah, tapi dia itu kaya ya Allah, banyak uangnya. Katanya Allah apa? Sempit. Jangan dibantah jemaah, enggak bisa dibantah. Siapa yang bilang sempit? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan manusia, Allah yang tahu bagaimana caranya agar kita ini bahagia, dan Allah kasih tahu siapa yang enggan mengingatku, kata Allah, baginya kehidupan yang sempit. Ya Allah, tapi dia itu kaya raya, rumahnya besar, ma'isyatan dzanka, sempit hidupnya. Ya Allah, dia itu followersnya banyak, dipuji-puji sama orang, disanjung-sanjung sama orang. Ma'isyatan dzanka, hidupnya sempit. Ya Allah, dia dikejar-kejar sama banyak wanita, digambarkan oleh banyak wanita, ya Allah. Ma'isyatan dzanka, tidak bisa dibantah jamaah. Itu di dunia dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, ditafsirkan ayat ini bahwasanya kehidupan sempit itu adalah annaha tatanawalu ma'isyatahu fid dunya. Kehidupan dia di dunia ini sempit, wa'adzabuhu fil barzakh, dan dia akan disempitkan juga sama Allah besok di alam barzakh. Innahu yakunu fi dhall fil halain. Dia akan disempitkan sama Allah di dua hal, di dunia dan juga di alam barzakh. Ditambah di akhirat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan di hari kiamat besok dalam keadaan buta. Sebutkan di sini, dan di akhirat, kata Imam Ibnu Qayyim, wa fil akhirati yunsa fil azab, na'udzubillah. Di hari kiamat besok dia dilupakan, bahwasanya dia lagi diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan sama Allah. Dilempar di azab, selesai, dilupakan. Mungkinkah kalau sudah dilupakan, oh ada fulan diadab, dikeluarkan terus? Mungkin. Dilempar ke azab terus dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itu balasan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya kita tidak kaget lihat orang-orang yang terkenal banyak uangnya, tahu-tahu bunuh diri, tahu-tahu meloncat dari jembatan, pakai narkoba, ketawa-ketawa di TV, tahu-tahu pakai narkobanya disunting dari pantatnya lagi. Terjadi atau enggak? Terjadi. Padahal kalau dilihat dia itu kayaknya bahagia hidupnya, senang-senang saja hidupnya kayaknya. Orang bahkan mendambakan ingin hidup seperti dia. Tahu-tahu beli pembalut, dikukus atau direbus, diminum airnya biar ngefly. Tapi dikasih suruh minum, enggak mau tuh sapi. Lalat pun enggak mau. Silakan dites. Ada lalat mau hinggap. Tapi itu manusia kalau sudah jauh sama Allah Subhanahu wa taala, hancur hidupnya para jamaah. Hancur hidupnya. Meletakkan dirinya di tempat-tempat yang enggak masuk akal. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kata Allah. Barang siapa yang beramal soleh, ya salah satunya dari amal soleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan hidupkan dia, kata Allah, dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Ya Allah, tapi dia miskin ya. Gimana? Hayatan thayyibah. Ya Allah, tapi dia itu tidak laku-laku, tidak ada yang mau sama dia. Hayatan thayyibah. Allah yang bilang. Sebutlah apalagi sebab-sebabnya. Miskin, tidak ada yang mau, dia juga sakit-sakitan. Ya Allah, hayatan thayyibah. Kita cuma bisa lihat dengan mata kita, pakai kepala, pakai pandangan kita sebagai manusia. Tidak enak ya hidupnya ya, kesian ya kayaknya. Tapi dia hidup bahagia-bahagia aja. Dia beriman dan beramal soleh soalnya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma lihat dari luar saja seolah-olah tidak enak hidupnya. Tapi asalnya hidupnya itu senang. Sebaliknya, yang tadi seolah-olah hura-hura terus hidupnya tidak pernah susah. Di balik layar, di balik kamera, dia dalam tekanan, dalam kesempitan hidup. Maka para jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Al-ihsanu lahu jazaa'un mu'ajjalun wa la budda." Kebaikan itu akan dibalas sama Allah, yang balasannya itu dipercepat dan pasti. Ya, orang berbuat kebaikan itu balasannya itu di dunia dan juga di akhirat juga nanti dibalas sama Allah. "Wal insa'atu," dan perbuatan buruk juga, kejahatan juga, dosa itu, "laha jazaa'un mu'ajjal wa la budda," punya balasan yang akan dipercepat sama Allah dan harus dan akan dibalas sama Allah secepatnya. Tinggal kita pilih mau dibalas dengan kebaikan yang cepat atau mau dibalas dengan keburukan yang cepat. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, dari manfaat zikir juga adalah yujaddidul iman. Zikir itu memperbarui keimanan seseorang. Selain menghidupkan hati seseorang, zikir itu ya memperbarui keimanan seseorang. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, dari manfaat zikir adalah menjaga seorang muslim dari marah Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan, "La yahlaku 'abdun baina ni'matillahi atau baina ni'matin yahmaduhullahu 'alaiha wa dzambin yastaghfirullahu minhu." Ya, seorang hamba tidak akan binasa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia puji nikmat tersebut, dia bersyukur atas nikmat tersebut, maupun dia dalam dosa selama dia masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang sama Allah dikasih nikmat terus. Kalau dia tidak bersyukur nikmatnya sama Allah diberi,
Selama dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus ada dalam nikmat tersebut, tidak akan binasa. Sama seseorang yang berbuat dosa, selama dia masih beristighfar kepada Allah, dia pun tidak akan binasa. Istighfar itu zikir atau bukan? Zikir kepada Allah. Alhamdulillah, memuji Allah SWT, zikir atau bukan? Zikir. Tidak kira binasa orang yang memuji Allah dan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, dan yang terakhir masalah zikir adalah zikir itu menyelamatkan seorang hamba dari masa-masa sulit dan dari al-kurub, dari kegentingan, hal-hal yang menakutkan. Kata Allah SWT menceritakan tentang Nabi siapa namanya yang dimakan ikan paus, Yunus. Allah SWT berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Kalau bukan karena beliau itu di dalam perut ikan paus itu dia terus berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada di perut ikan paus itu sampai hari kiamat nanti. Tapi karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perut ikan paus, Allah perintahkan suruh lempar, suruh keluarin dari perutnya. Bukti para jemaah sekalian, zikir itu menolong seorang hamba dari yang namanya kesempitan, dari yang namanya kesulitan, dari yang namanya kegentingan dan ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja." Ini yang kita cari selama ini. Kita ingin dapat solusi dari Allah. Kita ingin dapat jalan keluar dari Allah, yang mau nikah, mau cari kerja, mau bayar utang. Apa yang bisa bantu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini solusinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazima, dia terus sama istighfar maksudnya. Banyak orang kalau ya para penuntut ilmu kalau duduk di salah seorang syekh misalkan, sama syekh itu terus menuntut ilmu dibilang mulazama. Iya kan? Maksudnya sama syekh itu terus. Ditempel terus syekhnya, sama nih bahasanya begitu juga. Barang siapa yang nempel istighfar terus, maksudnya suka beristighfar terus, apa yang terjadi? Ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja. Allah akan kasih buat dia dari setiap kesempitan yang dia alami jalan keluar. Allah akan beri jalan keluar di setiap kesempitan yang dia alami, apapun kesempitannya. Sembuh, jawabannya istighfar. Apapun itu. Tuh kok yakin betul? Iya, Rasulullah yang bilang. Ini bukan perkataan manusia sembarangan. Ini Rasulullah yang bilang. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap masalah, Allah akan kasih solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalur yang tidak pernah dia kira sebelumnya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka para jemaah sekalian, masih banyak pembahasan yang lain tentang zikir kepada Allah. Hanya comot-comot sedikit saja. Ya kalau mau dihajar semua masalah zikir, ya bisa 3 kali pertemuan mungkin. Tapi ana rasa ini sudah cukup membuat kita berpikir. Jangan main-main sama yang namanya zikir. Jangan dianggap remeh yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhurnya berapa? 1. Niat ana mau bahas satu lagi cuman masih panjang jemaah. Jadi insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kaitannya juga dengan qanaah dalam hidup, ya, cukup. Sifat atau rasa cukup dalam diri, ya, tidak melonjak terus kurang lagi
Karena banyak zaman sekarang orang sudah enak hidupnya, sudah benar, sudah lurus, rezeki lancar, cari masalah. Anda butuh suntikan modal untuk membesarkan usahanya ini. Pinjam ke barat, ke timur, tidak dapat uang, akhirnya bismillahirrahmanirrahim, pinjam ke tempat-tempat riba. Akhirnya usahanya bukan tambah besar, tapi untungnya hanya untuk bayar utang. Bil akhir, terakhir, hancur semua. Udah benar, sama Allah dikasih nikmat dari yang halal, dirusak sendiri sama dia. Karena yang pertama tidak bersyukur, yang kedua tidak punya sifat qanaah. Dua-duanya biiznillah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Adapun sisa waktu akan kita bahas sedikit, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Allahu a'lam, ana bisa jawab anda atau ana tidak tahu. Bentar, kita cari yang gampang-gampang aja jemaah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengingatkan orang tua dan suami untuk memperbanyak zikir dan mengenal sunnah? Ya. Kalau memperbanyak zikir, ingatkan sama hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Salah satunya, ya tidak kurang dari yang kita bahas barusan, banyak lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kasih tahu. Coba aja, zikir itu tidak bayar, gratis jemaah. Orang mau zikir itu tidak perlu datang ke masjid, bayar uang, satu kali zikir sekian puluh ribu, tidak perlu. Gratis. Tapi sama Allah dibayar sama bayaran yang besar. Mungkin tidak bisa dilihat sama mata, tapi mungkin bisa dirasakan sama hati, dan nanti di akhirat, ya Allah kasih yang lebih besar lagi. Kasih tahu sama orang tuanya baik-baik. Yang pertama, suruh perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita hamba itu pelaku dosa. Ya kita butuh sama ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari situ. Silahkan ditambah yang lain. Kasih buku ibunya, ya, zikir pagi petang, suruh baca. Coba budi baca. Barangkali bisa buat hidup lebih enak. Ngomong baik-baik sama orang tuanya. Adapun kalau suami, untuk mengenal sunnah aja datang pengajian. Ya Pak Ustadz-Ustadz Kibar banyak di sini kajian. Yang pas momennya mungkin ada kajian tematik yang cocok untuk suaminya, satu kali aja ikut, satu kali aja. Berapa banyak para akhwat, para istri yang ngajak satu kali suaminya, akhirnya datang lagi dan lagi, akhirnya bersama-sama belajar menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa anda jawab. Wallahu a'lam bishawab.